Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Raman Manopo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya, persiapan liburan tahun baru. Arya Saloka dan juga Amanda Manopo terciduk dikabarkan akan liburan ke luar negeri hingga hebohkan jagat maya. Dan ternyata mereka, oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum lanjut isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya tak ketinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar ataupun berita yang begitu mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini, mulai hingga si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka, yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan di media sosial karena sesuatu terjadi pada Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Saat melihat di salah satu unggahan di akun Instagram dan juga nampak langsung dari video tersebut, kini ngegir kembali dengan ungkapan-ungkapan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Apalagi ya, di sini terlihat juga nampak di video tersebut jelas mereka berdua ya persiapan liburan di tahun baru. Wah, bikin heboh aja ya guys nih. Terlihat ya di bandara, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo membawakan sebuah koper ataupun persiapan-persiapan yang matang untuk liburan ke luar negeri. Dan ternyata mereka berdua sukses ya soal project-project yang lainnya. Namun ada hal yang satu ini dan tak terduga hingga membuat mereka berdua kini akan segera, wah wah wah, pokoknya bikin heboh mama si jagat raya aja nih ya guys. Oke guys, tonton sampai habis ya guys biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi nama si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin penasaran di dalam seni perfilman ataupun di proyek-proyek yang lainnya. Apalagi ya di kemarin-kemarin Arya Amanda Manopo sudah persiapan-persiapan di tahun baru bersama ayah tercintanya dan keluarga besarnya. Kini agar hal ini mereka berdua, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, bikin menggegerkan mak-mak sejagat maya. Apalagi ya di sini terlihat juga nampak ya siang ini mereka berdua persiapan yang cukup matang akan pergi ke luar negeri. Dan ternyata mereka berdua sukses ya saat membintangi ataupun dalam seni perfilman. Namun ternyata ya mereka berdua sudah janjian ya guys, dan kini mereka saling mengungkapkan tentang ataupun di saat-saat proyek yang lainnya. Nah ternyata mereka berdua tidak cuma liburan, namun ada hal yang akan persiapkan
film-film terbarunya ataupun syuting-syuting pertamanya Ariel Saloka dan juga Amar Manopo ya guys. Kita doakan saja yang terbaik ya guys bagi Ariel Saloka dan juga Amar Manopo. Bahkan gara-gara hal itu Ariel Saloka dan juga Amar Manopo kini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbonong-bonong mengirimkan komentarnya naik dari Ariel Saloka ataupun untuk Amar Manopo ya guys. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, Mang Mimin usahakan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.